Ya terus lagi di Masjid Kuba, Makassar, Sulawesi Selatan. Cek. Iya, ketemu lagi dengan Mas Bro ini. Mas Bro nya kan di kesempatan ini akan ini ya jalan-jalan ke Masjid 99 Kuba ya di Makassar ya. Masih seputaran Makassar pokoknya. Di kesempatan ini saya ditemani sama banyak teman ya, ada Bayu, Sofyan, sama Akbar, sama temennya Akbar lagi. Oke, tanpa basi-basi, langsung saja ke videonya. Alah cakit bro, jalan let's go. IP ku ngalangin saya lagi. Mau jalan ya. Saya start dari sini ya, dari mana nih? Dari sekitaran Triple C, jadi jaraknya mungkin dekat sekali ya. Saya sengaja bikin videonya nih biar nggak bosen teman-teman, nggak kelamaan untuk videonya. Di dari jarak dari sini cukup dekat ya. Di mana nih? Di dekat Triple C ini jalanan Tanjung Mua sebenarnya nih. Nantinya jalan ini akan diperlebar di sebelah sana ya. Di sebelah kanan saya pas sebelah kiri saya tuh sudah jalan. Nah, kita di depan sudah mau sampai ya. Di ininya. Di apa namanya? Di CPI ini sudah masuk kawasan CPI ya, Bro. Kawasan Central Point of Indonesia. Jadi mungkin ikon Makassar akan di sini ya. Nantinya pusat Makassar akan dipindah ke bagian sebelah kiri saya yang lagi ditimbun. Nah, sebelah kiri saya itu sebenarnya dulunya laut ya. Cuman karena sekarang mau ditimbun jadi ini ya. Jadi pusat. Alah, ada cewek lewat lagi. Semok sekali pokoknya. Ya lanjut lagi. Jadi nggak fokus ini ya ngelihat tadi ngelihat ceweknya. Kita belok kiri nih guys, teman-teman. Di depan itu ada simbol ini ya, ada bola dunia itu. Teman-teman bisa lihat di depan saya. Nah itu ya, ya di depan saya itu sudah ini sudah masuk kawasan CPI. CPI-nya Makassar ya di sini. Nah, ada yang tahu teman-teman dari mana lagi CPI selain di sini? Boleh ditulis di kolom komentarnya kalau tahu ya. Iya. Kita ambil jalur kiri-kiri, kiri nggak boleh, depan saja. Nah, yang kita tuju depan ya guys, tuh ada masjidnya itu kelihatan. Masjid 99 Kuba ya, ada kelihatan kubahnya. Kita sembah ambil kiri. Sebenarnya di minggu ini masih anu ya, masih untuk apa namanya? Masih dalam pengawasan COVID ya. Jadi kalau kesini harus pakai masker ya, wajib ya. Kalau tidak ntar di sama Satpol PP-nya di ini, untuk kesehatan mas-mas juga, bapak-bapak juga, deng-deng juga, pokoknya semuanya tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, social distancing-nya untuk mengurangi COVID-19. Lanjut lagi ke ininya bro, ke yang tadi saya ini, ke videonya ya, ke Masjid 99 Kuba di Makassar. Untuk itu kita ini ya, belok kanan ini ya, menuju parkiran. Di parkirannya, nah itu depan sudah mulai kelihatan ya, wah ramai sekali untuk hari Minggu ini ya. Kebetulan ini hari Minggu sore nggak hujan, jadi saya ada waktu kesempatan kesini ya untuk liput. Syukur-syukur ada yang nonton, kalau nggak ada nonton ya mungkin nggak apa-apa. Banyak anu ya, para packer-packer juga sepedanya. Di ini ya, banyak orang-orang olahraga juga loh. Teman-teman mau olahraga di sini silakan ya, ikutin saya ya mau. Nah, kita sudah sampai di sini ya. Saya ditemani sama teman saya ini, ada Bung Sofyan, Bung Bayu, sama satu lagi Akbar. Ya terus lagi di Masjid Kuba, Makassar, Sulawesi Selatan. Pokoknya di sini indah, bebas dong.
Terus nih video gue pas. Ternyata ada sepasang bocil di sana ya. Sedang berencak belas dinding. Jangan diganggu. Ada sepasang bocil lagi. Banjir apa enggak ada tempat yang lain? Tidak. Terus pantai Losarinya berarti hilang ini nih? Iya masih sudah ditimpa dulu kan sini laut kan? Iya laut sih. Di. Sekarang justru lebih ramai di sini. Di ya, kota Makassar kemarin kan lihat laut. Bu. Bener keren di sini. Tanya bos, mau ke sana atau tidak? Ntar kecewa lagi kalau kita nggak ke sana. Ayo. Mau ke sana? Ayo. Ayo Pian. Gimana vlog yang dapat itu? Pernah nggak? Ntar kalau saya edit, ntar saya anu tuh potong-potong tuh belum jadi ini. Kabar kayaknya kulit itu yang bertiga itu menurut sekali. Oke kita ada, lihat ya guys, ada sepasang bocil ya guys, kita lihat itu guys. Ya, oke, boleh silakan Pak. Trek. Serius ini sih mau upload ke YouTube ini besok. Kenapa juga? Ya terserah, enggak apa-apa. Enggak ngomong juga enggak apa-apa. Diam aja berak makanya. Iya. Mana kubar itu? Ini udah kelihatan semua di sini nih kalau foto nih. Mana nih fotonya nih? Ini kayak besar sekali, kayak pamer sekali dia ada. Makassar. Akhirnya kita ke Makassar, guys. Wow, masjidnya super keren ya. Jadi di ini merupakan ikon anu ya, Makassar sekarang ya. Beda lagi sama yang dulu ya. Cukup keren di masjid ini ya. Sudah dekat sama-sama. Kita lihat agak dari sisi parkiran ya, di tempat parkiran ya, jadi masjidnya agak kelihatan semua. Sebenarnya ini masjid adanya di tengah laut ya, dulu di sini laut semua.
nanti saya akan tunjukin gambarnya di tengah laut, karena masjid ini posisinya di mana ya. Sebenarnya posisinya di tengah laut ya. Untuk videonya saya akhir di sini ya. Terima kasih buat teman-teman ya yang udah bantu mendukung ini ya. Ada Bayu, ada Sofyan, ada si Akbar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.